Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita balik lagi dengan channel Bilo Darat. Oke, untuk konten kali ini kita pakai truk Volvo ya. Ini truk buatan Swedia guys ya. Dan di Indonesia sudah banyak sekali bis yang memakai sasis Volvo. Oke, tapi untuk kali ini game simulator buat truk reverse simulator kita mainkan ya. Tapi sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya guys. Oh, kita lanjut, game ini sudah dimod ya, kemarin juga sudah share, tapi ini kemarin penampakannya Hino, dan ini adalah Volvo ya teman-teman ya, ini 8x6. Oke, kita pakai muatan alat berat, dan ini alat berat ini kendaraannya sambungannya ini sangat panjang, lebar, dan pokoknya rodanya banyak sekali dan berat sekali guys ya. Oke teman-teman, kita langsung aja kita gas ya. Oke teman-teman, kita bakalan melewati jalan yang berliku-liku yang sangat ekstrim dan berbahaya sekali ya teman-teman. Langsung aja kita tonton terus teman-teman. Untuk livery ini bawaan dari gamenya teman-teman ya, dari sudah include. Kalian tinggal langsung pakai aja teman-teman. Oke, kita sudah sampai jalan raya dan kita langsung ikut aja guys ya, biar kita cepat sampai di jalan yang berkelok-kelok atau yang ekstrim itu guys. Apakah kalian pernah lewat jalan itu? Yuk kita lihat sama-sama. Untuk traffic, livery traffic dan kendaraan ini sudah dimod semua, jadi sudah nuansa Indonesia ya. Kalau terus sudah ada muatannya, terus ada Mercy, ada Hino, ada Volvo, terus bisnya ada livery khas Indonesia ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bukit yang berkelok-kelok dan ini sangat berbahaya teman-teman. Ini kita baru pertama untuk melewati ya. Ini tikungan pertama melewati jalan yang sangat berbukit. Dan jalan ini sangat turun ke bawah, ya turunnya ke bawah ya guys ya. Ini turun. Nah di sana nanti ada tikungan yang ekstrim tajam dan pokoknya apakah kita bisa melewati ya? Ini truknya sangat panjang dan lebar pula. Apakah kita bisa melewati gitu loh? Kita bisa melewati jalan seperti ini guys. Nah tuh, ekstrimnya luar biasa. Yuk simak terus guys. Kita bakalan berjuang nih di sini nih. Truknya panjang, lebar, dan berat pula guys. Kita mau berbelok di tikungan pertama ya. Nah, ini tikungan pertama aja seperti ini guys. Coba kalau tikungan kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai 10. Ada pembatas jalannya seperti ini guys. Yang belakang kayaknya gantung bisa guys. Oke, kita coba aja. Di sini ada ya pembatas jalan kanan kiri di tikungan seperti ini, dan ini kayaknya nggak memungkinkan untuk bisa ya. Karena antara tikungan dan kendaraannya ini enggak sih. Oke, coba kita mundur. Coba kita mundur ya. Mundur pun seperti ini ya guys. Ini nggak bisa ya. Atau kita paksa aja. Oh jalan, jalan hujan sudah turun, kita paksa aja guys ya. Wah ini nggak bisa, kita paksa aja maju. Sulit sekali guys ya, ban belakang sudah naik ke batas.
sedangkan ini belum setengah tikungan. Ini kita coba aja paksa kita maju. Wow, guling, guling, guling. Kita paksa terus. Berat. Wow, ini sudah. Harusnya sudah nggak bisa jalan gitu ya. Remuk ini, kalau nggak kendaraannya ya itu bangunannya tercorang. Wow, masih panjang. Mungkin kita perjuangkan ya, seperti apa atau kita bisa lolos. Oke, kendaraan kita di jalan ya biar bisa melewati duluan. Tapi kita juga sambil jalan ya. Oke, di kanan kiri kita juga. Jadi kalau kita fatal sudah selesai. Satu kita pakai dulu. Jadi di sini tidak ada, ada dong batas jalannya. Jadi agak sedikit merepotkan guys, karena terbatas ya, nggak bisa keluar jalurnya gitu. Oke, kita coba aja. Gesek ya, di yang bagian belakang tuh gesek. Sudah nempel sama bangunannya, sama coretnya. Ya gantung. Ini kita ke tikungan selanjutnya. Nah ini tikungan ini berat guys. Nikung sedikit, terus nikung tajam ya. Ini susah nih, susah jadi. Karena truknya sudah, kapasitasnya itu sudah lebih ya. Lebih ukuran ini. Panjang, lebar, yang kedua pun besar ya. Traktor atau kereta gitu. Oke, di sini pun sudah kesusahan, teman-teman. Kita mundur. Kita mundur ya, ambil lancangan sampai teman-teman. Barangkali bisa teman-teman. Itu bismillah aja dong. Oke. Hujan sudah reda teman-teman ya. Jadi agak sedikit cerah. Kayaknya kita paksa aja teman-teman ya, kita paksa aja maju walaupun gantung teman-teman. Oke, di belakang kita, di samping kita ada mobil, pengen dahulu ya tapi nggak bisa ya mobil. Oh, ambil terbalik teman-teman. Oh, kayak freestyle ya, freestyle truk. Kita lanjut teman-teman dengan kemiringan-kemiringan yang sangat berbahaya. Gantung, loncat. Oke, ayo kita paksa aja teman-teman. Kita pakai ini, gigi tambahan ya. Tegas. Mobil yang tadi yang sebelum kita bandel-bandel pula di sini trafiknya guys. Jadi yang semula kita kasih very high, yang ini kita kasih low ya, biar mengganggu banget. Karena kendaraan di sini bandel-bandel gitu, kalau sekali nabrak kamu ngalah, hanya maju terus ya. Wah, pusing. Dah, kita lanjut aja yuk. Nah, di sini ada nggak ada pembatas jalan yang sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi cuma ada satu, tapi tetap aja gantung tuh karena ada tembok alam ya. Kita masih lanjut teman-teman, belum selesai juga ini ada. Nah kalau kayak gini, rumput kayak gini enak teman-teman ya, kita bisa jalan ya, sesuai nggak gantung maksudnya. Oke teman-teman, sambil nyemil ya, sambil seruput kopinya teman-teman, kalian suka ngopi ya. Karena video ini lumayan lama teman-teman ya, sampai 14 menitan ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian siapkan dulu cemilan dan minuman, sambil istirahat sambil menikmati truknya. Barangkali nanti kalian bisa langsung hasil download dan pakai truknya, pakai juga muatannya. Ini juga perlu kalian selesai atau
ini tikungannya sangat tajam ya. Apa kita bisa lolos sampai akhir ya, sampai ke jalur berikutnya, sampai bawah. Walaupun sambil miring-miring teman-teman. Oke teman-teman, hari sudah malam. Dan dari indikator tidur atau ikon orang lagi tidur itu sudah merah ya, hampir keseluruhan. Itu tandanya supirnya sudah ngantuk. Jadi kita cepat sampai dan nanti kita tidurkan ya. Kita pelan-pelan ya, daripada nanti gagal tidak sampai ke kota. Lalu supirnya ngantuk di jalan, nanti tidur di jalan kasihan banyak. Tapi langsung aja kita lanjut terus. Kita gigi tambahan. Oke teman-teman, kayaknya sudah ini tikungan terakhir ya. Gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan untuk bagian belakangnya. Oke teman-teman, lalu kita sudah padat kembali dan ini sudah berakhir ya untuk tikungannya. Dan kita sedang menuju ke kota. Tapi jika ini jalannya sangat lumayan susah ya, kalau kita kejeblos sudah nggak bisa apa-apa terus. Jadi kita harus hati-hati pelan-pelan jalannya. Nah ini dia, kita sudah sampai di kota teman-teman. Oke teman-teman, kita karena kita sudah sampai dan kita lolos, alhamdulillah, untuk melewati jalur yang sangat ekstrim, sangat berbahaya dan banyak jurangnya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Kita tidurin dulu untuk supirnya, di sana ada ikon kunci dan ikon ini ya. Tidur, kita tidurin dulu. Bye bye.